Wah, tidak mungkin. Aku punya banyak banget makanan. Ada burger, nugget, bahkan cheese ring favoritku. Wah, bahkan ada pizza, kentang goreng. Oh, sangat lezat. Aku senang. Ya, terserah saja. Di sini aku cuma punya porsi kecil. Tapi sepertinya cukup. Hei, ada apa dengan Emma? Tidak mungkin. Aku cuma punya satu burger. Dan ini cuma satu keju kecil. Baiklah, tidak ada potongan daging kedua, jadi aku harus memakannya. Mungkin aku bisa menambahkan lebih banyak saus di sini. Ya, tambahkan juga saus kecap dan juga saus keju. Dan saus-saus lainnya juga. Ya, sekarang aku bisa memakannya. Ternyata jadi sangat lezat. Bravo, itu kerja yang bagus. Ya, hebat. Tentu saja aku bukan ilmuwan, tapi burger ini pasti berbahaya. Lebih baik kita makan burger dengan setidaknya beberapa sayuran. Dan aku tidak bisa berhenti. Ini sangat lezat. Nah, ada apa di sana lagi? Wah, kentang goreng. Dan juga nugget. Ini pasti sangat lezat. Oh. Dan sekarang aku bisa minum Coca-Cola. Aku bisa minum seluruh botol sekaligus. Nah, bagaimana kalian menyukainya? Oh. Oh, astaga. Berhenti. Oh, baunya sangat mengerikan. Maaf, itu tadi gara-gara cola. Aha, terserah saja. Nah, sekarang giliranku. Aku punya begitu banyak makanan enak dan aku akan mulai dengan burger. Oh, ini sangat lezat. Ya, dan ayamnya juga sangat enak. Dan aku juga sangat suka nugget. Sekarang kita masukkan pasangan ke dalam mulutku. Enaknya. Oh ya, pizza ini juga sangat lezat. Oh, astaga, aku senang. Hei, pergi tanganmu, jangan sampai ke makananku. Oh, dasar pelit. Sekarang aku akan beraksi. Rasakan ini. Ya, aku sudah siap. Zack, ambil ini. Hei, hentikan. Apa yang kalian lakukan? Ini tidak boleh. Astaga, semuanya jadi kotor. Ya, lihatlah. Sekarang aku akan membalasmu. Ambil ini. Nah, ambil burgernya. Emma, kamu mau pizza? Selamat makan. Hahaha. Hei, apa yang kamu lakukan di sana? Membuang-buang makanan? Sekarang kami tidak akan menerimanya. Ayo serang. Nah, aku juga bisa melempar semua ini pada kalian. Hah, apa kamu mau camilan? Buka mulutmu lebih lebar. Hahaha. Hore, ini semua makananku. Aku punya segunung permen. Hahaha, apa yang kalian punya? Hah, aku cuma punya KitKat kecil. Sial. Oh, tapi aku tahu aku bisa mengambil lebih banyak coklat dari Zack. Hei, pergi. Ini semua milikku. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Dan bagaimana dengan Emma? Saat kalian sibuk berdebat, aku sudah membuka cemilan semua milikku dan siap untuk disantap. Sekarang aku akan mulai makan. Nah, aku memulai dengan memesan sandwich coklat besar. Dan ini hanya perlu ditambahkan lebih banyak saus. Tuang sirup coklat agar lebih enak. Ya, ini adalah masalah berbeda. Sekarang aku bisa mencobanya. Ayo kesinilah makananku. Oh ya, ini sangat lezat. Hei, apa yang dilakukan Britney? Oh, aku juga tidak tahu. Jangan pedulikan aku. Aku baru saja mencari tahu formula untuk memungkinkan aku membuat KitKat jadi lebih besar. Ini pasti akan berhasil. Nah, dia akan jadi lebih besar 100 kali. Yang penting mencampur semua bahan dengan benar. Nah, sudah siap. Sekarang, mari kita tambahkan satu tetes. Wah, ada sesuatu yang terjadi. Apa? Dia jadi boneka? Tidak, aku tidak butuh boneka. Mungkin kita tuangkan sedikit lagi. Ya, ini berhasil. Inilah yang ukuran aku suka. Bagaimana menurutmu? Ini semua kimia. Belajar kimia dan kalian bisa melakukan hal yang sama. Oh, sepertinya ada yang salah. Kenapa KitKatnya jadi panas? Oh, tidak, tidak. Bukan ini yang aku lakukan. Oh, ya. Dia meledak. Ah, dan KitKatnya. Ada sesuatu yang keluar. Ya.
ini, inilah yang bisa aku coba. Enak, tapi tidak cukup. Itu tadi lucu banget. Baiklah, sekarang aku akan beraksi. Aku akan memakan langsung coklat sebanyak-banyaknya. Oh ya, ini sangat lezat. Ngomong-ngomong, tulis di kolom komentar apa makanan manis favoritmu. Aku suka KitKat dan Twix. Oh ya, tapi lainnya juga sangat lezat. Oh, aku bukan ahli tentu saja, tapi apa mungkin makan begitu banyak makanan manis sekaligus? Oh, tentu saja tidak boleh. Lihat saja. Oh tidak, sepertinya dia jadi raksasa. Jangan khawatir, aku mengontrol asupan gulaku. Aku akan makan beberapa lagi dan itu saja. Oh, aku tidak bisa mengambilnya. Oh, maaf, itu tidak sengaja. Oh, untung saja aku sudah makan banyak. Tapi sepertinya aku belum kenyang. Mungkin kalian punya sesuatu di sana. Zack, ada apa denganmu? Wah, kamu lezat sekali. Toples kecil Malteser. Berhenti. Oh, itu adalah coklat yang sangat besar. Tapi hanya satu potong. Sini, aku makan. Tolong, Zack jadi gila. Zack, berhenti. Jangan makan aku. Kamu adalah makananku. Wah, aku punya banyak permen karet. Tapi lihatlah, ini ada peralatan yang banyak di sana dan juga permen karet yang berbeda. Aku punya permen karet juga. Aku cuma punya satu. Aku akan makan duluan. Ya, sayang sekali. Tapi tidak apa-apa, yang penting aku bisa makan nomor satu. Ini sangat lezat. Sekarang kita coba meniup gelembung. Oh tidak, permen karetku terbang. Zack, kamu sangat lucu. Baiklah, sekarang saatnya aku beraksi. Aku akan memblender semua permen ini jadi satu. Jadi aku akan dapat bubuk yang sangat hebat. Nah, seperti ini. Sekarang kita tuangkan beberapa bola. Nah, sudah siap. Kita tutup dan kita blender semuanya jadi satu. Wah, ini sangat keren. Sepertinya itu sudah berhasil. Sekarang kita tuangkan ke sana. Ini sangat lezat. Apa yang kamu lihat? Nah, sekarang saatnya aku meniup gelembung yang terbesar. Wah, mau kemana dia pergi? Hei, mau kemana? Astaga. Oh, semuanya aku jadi kotor. Aku bahkan jadi takut. Oh, ini sangat menjijikan. Akhirnya aku bisa mulai makan permen karet. Aku punya banyak sekali permen karet bulat dari mesin sini. Aku bahkan tahu cara tercepat untuk memakannya. Aku bisa menyedot melalui sedotan yang besar ini. Nah, lihatlah. Aku bisa melakukannya dengan bantuan slide ini. Hore, tepat di mulutku. Sekarang mari kita coba haba-baba. Oh ya, permen karet ini sangat enak. Sedikit lebih banyak permen karet mentol dan permen karet cair juga bisa dinikmati di sana. Ya, ini hebat. Enaknya. Ayo, tiup gelembung. Tiup gelembung. Yang besar. Emma, itu tidak perlu. Tolong, aku mohon padamu. Oh, tidak perlu takut. Sekarang aku akan membuat gelembung yang sangat besar. Aku bisa membuat lebih banyak lagi. Sedikit lagi. Wah, sepertinya dia terbang. Oh, tidak, tidak. Jangan. Oh. Apa? Aku masuk ke dalam gelembung? Teman-teman, apa yang harus dilakukan? Oh, aku tidak merencanakan itu. Bagaimana cara keluar dari sini? Aku takut. Kalian menyukai video kami? Maka segera like dan subscribe saluran kami agar kamu tidak ketinggalan tantangan seru lainnya. Tulis di kolom komentar makanan mana yang ingin kamu lihat dalam jumlah yang besar. Jangan kemana-mana dan sampai jumpa lagi.